Cantiknya Amanda Manopo. Nama Billy Syahputar terseret. Subscribe dan like. Dan abis itu pantengin terus. Dadah! Artis cantik Amanda Manopo mengunggah foto terbarunya di laman Instagram. Dia disorot. Ratusan ribu netizen menyukainya. Komentar netizen masuk satu persatu ke laman Instagram. Mereka juga menyebut-nyebut nama Billy Syahputra. Cantik banget, calon bininya Bang Billy. Tulis Marhamah, cantik banget. Tulis My Gallery, banyakin senyum, ya cantik. Tulis Naswa. Sinetron Ikatan Cinta sukses membungkam nama Amanda Manopo. Menjadi tokoh utama, sinetron Ikatan Cinta sukses melambungkan nama Amanda Manopo. Menjadi tokoh utama wanita, Andin, kemampuan akting Amanda mampu menyihir para pecinta sinetron. Semenjak sukses memerankan Andin, tidak sedikit dari masyarakat yang penasaran dengan kehidupan pribadinya. Belum lama ini, sejumlah fans mengunggah video yang dibuat kakak, kandung Amanda Manopo. Angelicia Manopo di TikTok yang berkaitan dengan lagu Ekspektasi. Lagu Ekspektasi yang dibawakan oleh Ochan, Siagian, dan Okin sering dijadikan sebagai background untuk membuat video lucu. Salah satunya terkait video yang memperlihatkan perbedaan penampilan seorang di dunia nyata dan foto-foto yang ada di media sosial. Sebelumnya, Billy Syahputra lagi dimabuk asmara dengan aktris cantik Amanda Manopo. Saking cintanya, wanita yang akrab disapa Amanda sempat membongkar bagaimana sosok Billy. Ternyata ia bucin alias budak cinta. Pernyataan Amanda itu terlontar saat rumor ia akan kuliah di luar negeri, mendadak ramai jadi perbincangan. Karena semakin banyak yang berspekulasi salah, Amanda buat klarifikasi di Instagram story. Ia buka suara melalui tulisan yang ia ketik. Heboh ya, gak usah berasumsi bahwa keluarga gua seakan dia mau misahin gua sama Billy. Ini juga baru rencana mau kuliah di luar negeri kok berasumsi yang aneh-aneh. Settingan lah, kontrak hubungan habis, tulis Manda. Lebih lanjut, ia merasa beruntung dicintai Billy, sehingga keputusan apapun akan didukung. Billy pastikan ikut Manda. Jangan kemana-mana, pasti ada narasi keren setelah ini. Hubungan Billy Syahputra dan Amanda Manopo kembali dikabarkan retak. Akun Instagram tak difollow. Bila sebelumnya, Amanda Manopo terlihat cuma mengikuti satu akun Instagram yakni Billy Syahputra, kini situasinya berbeda. Terpantau, lawan main Arya Saloka di sinetron Ikatan Cinta di RCTI ini menghapus akun tersebut dari daftar followingnya pada hari Selasa 12 Januari 2021. Tak hanya meng-unfollow Instagram Billy, Amanda kembali juga menghapus foto-foto intim dengan pria yang memacarinya sejak tahun lalu. Masih belum diketahui penyebab renggangnya hubungan Billy dan Amanda kali ini. Tapi, dilansir dari Instagram Iis Dahlia, rekan kerja Billy itu membongkar fakta mengejutkan. Dimana Iis Dahlia merekam diam-diam wajah Billy yang tampak gusar dan galau di sela syuting program acara mereka. Billy tampak sibuk mengotak-atik HP miliknya dengan sesekali menggaruk kepala. Itu kenapa lagi sih Billy? Baru aja seneng foto-fotonya dihapus lagi. Ada apa lagi sih kamu Bill? Ungkap Iis Dahlia. Bukan kali ini aja. Jangan kemana-mana, pasti ada narasi keren setelah ini. Sungguh mulia, Billy Syahputra ungkap sisi lain Amanda Manopo yang sering bantu kru Ikatan Cinta. Subscribe dan like, dan abis itu pantengin terus. Dadah! Sisi lain dari pemeran Andin dalam sinetron Ikatan Cinta baru-baru ini diungkap oleh Billy Syahputra. Billy Syahputra mengungkapkan bahwa kekasihnya, Amanda Manopo, ternyata sering membantu kru-kru sinetron Ikatan Cinta jika ada yang tengah mengalami kesusahan. Manda itu kalau punya rezeki, alhamdulillah baik banget sama orang sekitar. Aku melihat dan merasakan itu semua. Dari segi pedulinya sama teman-teman, tutur Billy Syahputra. Kalau ada kesusahan orang sekitar, dalam arti orang sekitar itu kru-kru, lagi kesusahan, lagi apa segala macam, dia selalu memberikan sedikit rezeki, memberikan makanan, lanjut Billy.
Diketahui bahwa Amanda Manopo hingga kini tengah menjalani syuting sinetron Ikatan Cinta. Sinetron Ikatan Cinta memang menjadi sinetron yang sedang digandrungi masyarakat, terutama ibu-ibu. Tak heran, di balik popularitas sinetron Ikatan Cinta yang tayang setiap hari, ada pemain dan kru yang dituntut untuk bekerja lebih keras. Jadwal syuting yang padat membuat para pemain harus pintar membagi waktu antara urusan pekerjaan, keluarga, atau bahkan kepentingan pribadi. Selain mengungkap sisi lain dari Amanda Manopo yang sering membantu kru Ikatan Cinta, Billy Syahputra juga melontarkan pujian untuk kekasihnya tersebut. Sebagai pasangan, menurut Billy, pemeran Andin dalam Ikatan Cinta tersebut adalah pribadi yang sangat baik. Tak masalah dengan kesibukan Amanda Manopo, Billy justru mendoakan dan mendukung apapun yang dilakukan kekasihnya tersebut. Tetap panjang sinetronnya, dia kerja, tujuannya nyari rezeki buat keluarga, buat orang tercinta. Mudah-mudahan rezeki terus mengalir, sinetronnya terus panjang, dan diminati masyarakat, jelas Billy. Jangan kemana-mana, masih ada narasi keren setelah ini. Amanda Manopo kerap didoakan mualaf. Ini respon keluarga. Subscribe dan like, dan abis itu pantengin terus. Dadah! Artis Amanda Manopo tak hanya digandrungi penonton sinetron Ikatan Cinta ketika dirinya memerankan tokoh Andin. Namun di kehidupan nyata, Amanda juga mendapatkan banyak perhatian dari penggemarnya. Salah satunya ketika ia pacari presenter Billy Syahputra. Banyak penggemarnya yang mendukung untuk segera menikah dengan Billy Syahputra, meski berbeda keyakinan dengan Billy. Justru Amanda Manopo tetap didukung dan didoakan jadi mualaf. Salah satu momen yang baru-baru ini terjadi dan membuat Amanda didoakan menjadi mualaf adalah ketika makan malam bersama Billy Syahputra. Dalam vlog pribadinya, sebelum makan, Billy mengajarkan Amanda membaca doa dalam agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak itu dong. Allahumma batlana. Bima rojakana. Wakina. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu. Ucap Amanda Manopo. Bukan itu dong sayang. Allahumma barik lana. Kata Billy Syahputra membetulkan bacaan doa Amanda. Allahumma barik lana fima rozaqtana wakina azabannar, kata Amanda Manopo. Netizen pun langsung heboh dan kagum dengan Amanda Manopo. Banyak yang mendoakan agar Amanda Manopo pindah agama dan menikah dengan Billy Syahputra. Kaget pas ke Amanda baca doa makan. Dalam ajaran Islam, semoga Kak Amanda dan Bang Billy cepat ke pelaminan. Amin, tulis netizen. Subhanallah, walaupun beda agama, Amanda sudah bisa baca doa. Doa makan, walaupun diajarin sama Billy. Gue yakin Amanda bakalan jadi mu'alaf. Amin, semoga selalu bersama untuk kalian berdoa. Timbal netizen. Belum lama ini saat momen ulang tahun Amanda Manopo, Billy Syahputra membawa keluarganya untuk dipertemukan dengan keluarga kasihnya itu. Apa kata sang kakak? Jangan kemana-mana, masih ada narasi keren setelah ini. Cover original soundtrack sinetron Ikatan Cinta menjadi sorotan. Hal ini lantaran pesona Amanda Manopo yang berperan sebagai Andin di sinetron tersebut sangat memukau. Tak heran, ketika Amanda Manopo diminta oleh Ade Govinda untuk mengcover lagu yang dinyanyikannya Padi. Bertajuk Tanpa Batas Waktu langsung menjadi sorotan publik. Bukan cuma warganet yang terpukau dengan suara lawan main Arya Saloka di Ikatan Cinta. Penyanyi dan pentolan Benoah, Nasir Ilham alias Adil bahkan ikut terpesona dengan suara Amanda Manopo saat menyanyikan original soundtrack Ikatan Cinta bertajuk Tanpa Batas Waktu. Seperti apa reaksi Adil Noah saat mendengarkan suara merdu Amanda Manopo? Lewat channel YouTube Gudang Hiburan, sepanjang Amanda Manopo menyanyikan lagu yang jadi trending 6 di YouTube hingga 6 Januari 2021 itu, Adil tampak tersenyum. Adil seolah benar-benar mengikuti lagu yang dinyanyikan Amanda dari awal hingga akhir.
Bahkan di akhir lagu yang dinyanyikan Amanda Manopo itu, Ariel memberikan jempolnya, seolah menandakan ia terpesona dengan suara Amanda Manopo. Seperti